Ya, sengaja dia meninggalkan sholat. Faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu yang punya suami tak sholat, ibu melapor ke wali. Bukan wali songo. Ibu punya wali. Wali ibu siapa? Ayah, datuk, abang, adik laki-laki, paman, pakcik, adik ayah, abang ayah. Lapor ke wali. Nanti wali itu manggil suami. Suami, sini. Ini keponakan kami yang perempuan ini bukan ketemu sama kamu di tong sampah. Kamu mesti sholat. Mestinya dari awal itu fit and proper test. Kenapa kecolongan? Kok bisa punya mantu tak sholat? Berarti dari awal dulu salah itu. Dari formulir awalnya sudah tak betul itu. Terjadi sogok menyogok di sana. Mungkin gara-gara dibawanya satu.